Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suhaimi Bolot Channel. Kali ini saya mau kasih tutorial cara pemasangan ring piston yang baik dan benar. Oke, seperti ini ya kawan-kawan. Pertama kita pasang ring cacingnya ya. Ring cacingnya bagian bawah ya, paling bawah. Setelah itu kita pasang ring tipisnya yang dua ya, ring sampingnya. Ini disilang ya bro, masangnya biar nggak bocor oli, karena ini ring oli disebutnya. Kalau montir-montir bilang ini ring oli, biar oli nggak naik ke atas mesin. Nah ini udah aman ya. Nah terus yang satunya lagi, yang bagian tipisnya, kita cari sambungannya dulu tadi di mana. Nah ini di sini. Nah ini kita di sini aja nih, jangan terlalu jauh ya sambungannya. Pokoknya disilang masangnya itu, jangan disamain. Nah ini udah aman ya. Setelah itu kita pasang ring tengahnya. Bagian atasnya, bagian depan yang ada tulisannya ya bro, kita taruh tengah nih, ring tengah namanya, disebut ring kompresi tengah. Hati-hati patah ya bro. Karena bahannya ini baja asli, baja hitam. Terus ini sama, ini ring kompresinya yang bagian yang warna kuning ya kalau baru, atau putih biasanya. Nah ini juga sama nih, cuma jelas sih. Ini sama ya, ini yang ada tulisannya bagian atas atau depan. Kita masukin sama seperti tadi, tahan. Nah ini udah masuk. Ini sambungannya di atas, yang tengah ring kompresi tengahnya sambungan di bawah. Oke, segitu aja cara pemasangan ring sehar yang baik dan benar ya. Sekian dulu dari saya. Yang mau komentar atau yang kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di like, di komen, di share jika bermanfaat ilmu saya. Dan semoga bermanfaat juga untuk kalian semua dan saya juga pribadi. Jadi saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Nyok, 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 nyok.